Alhamdulillahilladzi atana minan na'amil lati la tu'addu wa la tuhsa. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yakunu bihi muhtasha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Shahadata 'abdin lam yakun mu'annidan wa la 'asa. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Alladhi sara bi syafaatil uzma muhtasha. Fasholawatullahu wassalamuhu alaihi salatu wassalaman daimain mutalazimain ila yaumil liqa amma ba'du. Fa'usikum ibadallah wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama senantiasa kita meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan semua perintah-perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-larangan-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh begitu besar karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia. Seandainya air laut dijadikan tinta dan pohon-pohon di permukaan bumi ini dijadikan pena, tidak akan sanggup manusia untuk melukiskan begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Ibrahim ayat 34. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazulumun kafar. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat yang Allah telah berikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya nikmat yang paling berharga dalam hidup adalah nikmat umur. Bahkan lebih berharga dari apapun yang kita punya, pangkat, jabatan, harta, kekayaan, kehormatan dan kedudukan, semua itu tidak ada artinya kalau kematian sudah menjemput kita. Allah jelaskan dalam surat Al-Munafiqun ayat 11. Walau yu'akhirallahu nafsan iza jaa'a ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematian. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa manusia tidak akan mempunyai kekuatan apapun untuk menolak sebuah kematian. Hidup hanyalah sementara. Hidup ibarat seorang yang mampir untuk minum, lalu ia melanjutkan perjalanannya. Akhirnya kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Jumu'ah ayat 8. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakan, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dia
beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Batas umur manusia sangat misteri dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Manusia tidak dapat memajukan atau mengundurkan ajalnya. Oleh karena itu, sebagai wujud dan rasa iman dan takwa kita kepada Allah, tidaklah ada sesuatu yang pantas dilakukan kecuali mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Caranya adalah dengan memanfaatkan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat ini banyak musibah, penyakit, sama-sama kita ketahui virus corona masih belum selesai. Mari sama-sama kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita, keluarga kita, family kita senantiasa dilindungi, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajal datang menjemput kita tanpa memberitahu sebelumnya. Kita tidak tahu kapan datangnya. Apakah nanti, esok, atau lusa. Oleh karena itu jangan sampai kita lengah atau lupa diri. Jangan buang-buang waktu dengan sia-sia. Mari mulai sekarang kita bangkit. Kita sing-singkan lengan, bersujud dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, kita tidak harus meninggalkan dunia. Otak kita boleh Jerman, hati kita tetap Mekah. Dunia kita harus sukses, di akhirat kita harus beruntung. Jika suatu pekerjaan belum tuntas, harus segera diselesaikan. Mana saja ibadah yang belum kita kerjakan, padahal kita telah mampu, harus segera kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ternilai harganya. Dan betapa kita telah banyak menyia-nyiakannya. Kita telah lupa bahwa ajal sewaktu-waktu bisa saja datang kepada kita. Dan setelah nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu taubat tertutup. Sirnahlah semua harta dan kekayaan serta pangkat dan jabatan selama ini kita bangga-banggakan, dan terkuburlah sudah segala kesombongan yang selama ini kita tonjolkan, lalu berganti dengan air mata dan penyesalan karena dosa dan kemaksiatan yang selama ini kita lakukan. Oleh karena itu, sebelum semuanya terjadi, mari kita manfaatkan nikmat umur yang telah diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Marilah kita gunakan waktu dengan bekerja semaksimal mungkin dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Sungguh kita akan menyesal selama kita hidup di dunia tidak mampu dan bahkan lalai memanfaatkan umur dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat umur, sehingga nasib kita menjadi mujur ketika badan kita membujur dan hancur dimakan ulat di dalam kubur. Kita tetap dalam kondisi iman dan Islam yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirul azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مصابي الغرر. عباد الله، اتقوا الله تعالى من سماء اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم وزجر، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه
wasanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wasallasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinni wa insi faqala ta'ala mukhabiran alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي النهج القويم وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة.